Halo, ketemu lagi dengan saya Dimas Wayuka di channel Dewi Gadget, channel kesayangan saya sendiri. Kalau kalian sayang ya bisa bantu subscribe channel ini ya, itu bentuk dari support kalian. Langsung aja, kita akan membandingkan hasil kamera dari Xiaomi 13T compare S23. Karena keduanya memiliki rentan harga yang cukup jauh berbedanya ya. Tapi dengan harga sejauh itu, apakah hasil kameranya juga ikutan jauh? Karena kemarin saya sempat membuat postingan di Instagram ataupun di YouTube komunitas, ternyata hasilnya bisa dibilang seimbang. Di video kali ini saya akan bongkar mana yang 13T atau S23, dan kita akan bahas satu persatu, bahkan sejauh apa sih perbedaan hasil kamera antara keduanya. By the way, untuk perbandingan foto kali ini perlu diingat, di Xiaomi 13T saya mengambil foto dengan mode Leica Vibrant. Yuk kita mulai video ini. Langsung saja kita akan bahas postingan di Instagram kita kemarin. Ada 5 foto yang saya bandingkan antara foto A dan B. Kita mulai dari foto pertama terlebih dahulu. Untuk foto bunga ini, keduanya memiliki warna yang cukup keluar. Tapi cukup saya akui, foto A itu lebih keluar warnanya. Bahkan ada yang bilang foto B itu teksturnya lebih detail ketimbang foto A. Tapi yang saya cukup apresiasi, keduanya memiliki natural bokeh yang sama-sama cukup ngeblur ya. Ini saya tidak mengambil dalam mode portrait ya, ini mode foto biasa. Dan jawabannya adalah foto A diambil dari Xiaomi 13T dan foto B diambil dari Samsung Galaxy S23. Kemudian untuk foto kedua, ini juga masalah angle juga. Karena di foto B, angle-nya lebih pas, wajah anak saya lebih terlihat dibandingkan dengan yang foto A. Ini juga salah satu aspek kenapa foto B lebih menarik. Ditambah lagi untuk foto B itu juga memiliki skin tone yang lebih on point dibandingkan dengan foto A. Foto A itu sedikit agak muted. Dan bagi teman-teman yang memilih foto A itu adalah Xiaomi 13T, teman-teman benar bahwa foto dari skin tone Xiaomi 13T itu kadang-kadang kurang begitu konsisten. Dan di foto kedua ini lumayan bisa teridentifikasi bahwa foto B adalah dari S23. Kemudian kita langsung beranjak ke foto ketiga. Kalau teman-teman tidak mengetahui karakteristik Xiaomi 13T atau S23, kalian mungkin agak bimbang mana yang S23 karena detailnya sama. Tapi kalau kita lihat dari segi natural skin tone-nya, memang foto B lebih natural ketimbang Xiaomi 13T. Ya langsung saja saya ngaku, yang A itu diambil dari Xiaomi 13T. Yang skin tone-nya itu kadang-kadang kurang begitu konsisten. Dari selfie ini memang saya bandingkan semirip mungkin, karena untuk konsistensi selfie-nya di beberapa skenario, memang selfie di Xiaomi 13T itu kadang-kadang rambutnya itu ada efek-efek chromatic aberration ya, ketimbang S23 yang di semua skenario itu on point, baik mode foto biasa ataupun mode portrait. Kalau momennya pas mungkin bisa diperbaiki di post processing, tapi untuk konsistensi itu memang ada di S23 untuk selfie-nya. Kemudian untuk foto selanjutnya, foto keempat dan kelima itu saya bandingkan dalam kondisi low light. Yang cukup menarik adalah foto A itu ternyata banyak banget yang disukai ketimbang foto B, karena warna kayunya itu terlihat lebih pop. Kemudian kalau kita upload di sosial media, foto B itu terkesan flat. Kemudian untuk foto kelima juga sama, foto A lebih menarik ketimbang foto B. Dan langsung aja ke hasilnya, foto A itu justru diambil dari Xiaomi 13T, baik foto keempat ataupun kelima. Saya cukup surprise ya, kemampuan low light dari Xiaomi 13T itu banyak mengambil hati pemirsa. Karena kemampuan night mode-nya cukup bisa menyaingi S23, bahkan menurut selera netizen itu lebih baik Xiaomi 13T. Kita akan bandingkan dari segi low light-nya terlebih dahulu. Sekarang saya paham kenapa netizen itu suka foto A atau Xiaomi 13T. Karena untuk bagian shadow-nya kalian bisa melihat Xiaomi 13T itu memang masih dibiarkan gelap ketimbang S23 yang berupaya untuk menerangkan bagian shadow. Ini membuat foto di Xiaomi 13T lebih dramatis dan terasa lebih natural aja kalau kondisi malam hari. Gak hanya kamera utama, tapi kamera ultrawide-nya juga dijaga shadow-nya di Xiaomi 13T ketimbang di S23. Bahkan untuk low light kamera telefotonya, itu Xiaomi 13T kalian bisa perhatikan di bagian pojok itu lebih minim noise ketimbang Samsung Galaxy S23. Tapi perlu diakui memang Samsung Galaxy S23 itu bisa lebih jauh ngezoom-nya, dan karena adanya OIS maka motion blur-nya itu lebih minim ya ketimbang Xiaomi 13T yang telefotonya tidak memiliki OIS. Sepertinya worth it banget ya untuk kondisi low light ya Xiaomi 13T.
ngapain beli yang mahal-mahal S23? Ternyata setelah objeknya manusia atau human, ternyata ini baru kerasa banget bahwa skin tone di S23 tidak hanya konsisten, tapi juga skin tone yang diberikan itu lebih natural ketimbang Xiaomi 13T. Di skin tone inilah Xiaomi 13T itu agak struggle. Untuk low light-nya sudah, sekarang untuk kondisi siang hari atau pencahayaan yang melimpah. Kalau kita bandingkan side by side, kalau tidak ada family K-nya, ternyata keduanya cukup identik. Bahkan dari segi detail dan tone warna, mereka sama-sama cukup vibrant dan keluar warnanya ya. Dan untuk kamera ultra wide-nya, surprisingly Xiaomi 13T juga tidak abal-abal kamera ultra wide-nya karena shifting color-nya bisa dibilang dingin. Untuk beberapa skenario, memang HDR di Xiaomi 13T itu kadang nggak tertrigger, jadi fotonya kurang begitu konsisten. Tapi untuk beberapa kondisi, mereka cukup identik. Saya kayak nggak ngerasa ini perbedaannya 6 juta bener nggak sih? Yang jadi PR dari Xiaomi 13T ketimbang S23 adalah, tadi sudah saya bahas, adalah konsistensinya. Kadang-kadang HDR-nya tertrigger atau tidak. Kemudian konsistensi yang kedua adalah ketika mengambil foto-foto orang, itu skin tone-nya kadang-kadang muted atau flat ya, dan masih ada efek softening-nya gitu, jadi terkesan kurang tajamnya, itu nggak natural. Sebenarnya ini bisa kita perbaiki atau meminimalisir warna muted ini dengan menambahkan saturasi. Dan setelah ditambahkan saturasi, ternyata hampir semua problem skin tone di Xiaomi 13T cukup bisa diobati ya. Kemudian untuk mode portrait-nya, saya akui memang lebih rapi di Samsung Galaxy S23, terutama untuk cutting edge seperti objek rambut memang lebih rapi di S23. Dan untuk kamera telefotonya secara optikal memang lebih jauh di Samsung Galaxy S23, ada di 3 kali optical zoom, sedangkan di Xiaomi 13T cuma 2 kali optical zoom. Dan jelas untuk sektor videonya, terutama untuk resolusinya, itu si Samsung Galaxy S23 bisa 8K 30fps, bahkan di semua kamera depan dan belakangnya bisa 4K 60fps. Sedangkan Xiaomi 13T untungnya di semua kamera belakangnya sudah 4K 30fps, tapi untuk kamera depannya masih di 1080 30fps. Berikut ini adalah hasil videonya. Nah, ini adalah video keduanya, kamera belakangnya 4K 30fps. Nah, kalau HDR kita bandingkan gimana ya? Let's go. Ini adalah kamera utamanya antara kedua device ini. Warnanya kayaknya lebih keluar di Xiaomi 13T ya, tapi lebih natural di Samsung. Dan keduanya bisa di switch ke kamera ultra wide. Ya. Ini adalah ultra wide antara keduanya, sama-sama bisa 4K ya, tapi di Samsung bisa 4K 60fps, sedangkan di 13T cuman 30fps. Untuk kamera depannya kayak gini hasilnya. Jauh nggak nih antara kedua HP ini? Ya bisa 4K ya di Samsung, sedangkan di 13T cuman Full HD 30fps. Ini adalah kamera utamanya, sama-sama di 4K 30fps. Kalau Samsung kan bisa 4K 60fps di semua kameranya. Tapi look at that, hasil kamera utamanya cukup bersaing keduanya dan bisa diganti ke ultra wide. Nah, tapi ultra wide-nya sensornya lebih besar di Samsung, jadi noise levelnya lebih minim. Tapi damn, lumayan sih. Kita kembali ke kamera utama. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Dari beberapa aspek yang kita sudah bahas tadi, terutama di beberapa kondisi seperti kondisi pencahayaan yang melimpah, kemudian secara detail, kemudian low light-nya, Xiaomi 13T ini dengan harga setengahnya, dia cukup bisa mengakomodir hampir kebanyakan fotografi di luar sana ya, dengan budget yang lebih murah. Tapi kalau kita memang ngomongin soal flagship secara resolusi video, kemudian secara skin tone dan konsistensi dari pengambilan foto, memang flagship itu lebih konsisten. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jika ada request smartphone apa yang kita bandingkan di next content, tinggal kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Jaga kesehatan, bebaskan Palestina. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.